dua kali latihan, Mas. Tiuh Tuna Sasri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menjadi lokasi pencanangan kampung keluarga berencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada hari ini, Senin 26 November 2018. Peresmian Tiuh Tuna Sasri sebagai wilayah pencanangan kampung KB dibarengi dengan pelaksanaan lomba kesatuan gerak, pembinaan kesejahteraan keluarga, kegiatan sosialisasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kesehatan tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan lomba KESRA PKK tingkat Provinsi Lampung tahun 2018. Disampaikan Kepala Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, Arya Sesunan, dipilihnya Tiuh atau kampung ditetapkan menjadi kampung KB. Syaratnya adalah Tiuh tersebut masuk dalam kategori terendah dalam bidang infrastruktur dan pencapaian KB-nya. Dengan ditetapkannya Tiuh Tuna Sasri sebagai kampung KB, diharapkan pencapaian program KB di wilayah ini dapat meningkat seiring dengan infrastruktur dasar lainnya. Ditetapkan Tiuh Tuna Sasri sebagai kampung KB di Kecamatan Tulang Bawang Tengah disambut antusias oleh pemerintah Tiuh dan masyarakat setempat dengan harapan adanya program tersebut akan membawa masyarakat hidup lebih baik. Demikian dikatakan Kepala Tiuh setempat, Abdul Rakib. Selamat menikmati.